Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita menyadarkan diri kita untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat jasmani ataupun nikmat rohani, baik itu nikmat yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, baik nikmat besar ataupun nikmat kecil. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan menjadi keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat beriringkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam nabiuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan selalu senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, diakuinya kita sebagai umatnya, dan memohon kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khatib selalu berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Adapun materi kita pada kesempatan kali ini, yakni kita akan berbicara tentang kondisi umat Islam sekarang ini. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada satu kesedihan. Kondisi kita umat Islam banyak yang berubah. Perubahan-perubahan umat Islam ini perlu kita carikan solusinya. Banyak hal yang mengikis semangat kita beragama. Umat Islam krisis identitas. Banyak hari ini umat Islam tidak marah kalau seandainya agamanya dihina. Tidak marah kalau seandainya nabinya dihina. Banyak yang diam. Padahal ini adalah agenda musuh-musuh Islam. Masyarakat muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ada beberapa cara yang mereka gunakan sehingga menjadikan kita umat yang lemah. Kita banyak tetapi bagaikan buih di lautan. Yang pertama, umat Islam digiring, dinina bobokkan dengan maksiat. Aurat-aurat wanita diumbar. Perbuatan keji dilakukan dengan terang-terangan. Hari ini banyak perempuan muslim yang mempertontonkan auratnya di aplikasi media massa.
di Facebook misalnya, TikTok, Snack Video, YouTube, tanpa ragu dan tanpa malu. Hari ini banyak umat Islam bukan bicara malu, tapi siapa yang paling banyak followernya, siapa yang paling banyak like-nya, dapat duit daripadanya. Ini adalah agenda mereka yang kita tidak menyadarinya. Masyarul muslimin sedang salat jumat rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu ma haraballah zuyyina lahum su'u a'malihim. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka yang buruk itu. Selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah. Saat ini Indonesia dalam menghadapi darurat LGBT. Dan kelompok tersebut terus berusaha mempengaruhi pemerintah agar menerima kehadiran mereka. Baru-baru ini, bahkan kedutaan Inggris di Jakarta mengibarkan bendera simbol LGBT di depan kedutaannya. Dan yang lebih menyedihkan, menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, provinsi yang kita cintai lahir dan batin, yakni Sumatera Barat, menduduki posisi 5 besar LGBT terbanyak, yakni terdapat kurang lebih 18.000 orang yang tercatat sebagai LGBT. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan data ini tidak benar adanya. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, bagaimana cara mereka melemahkan kita, wahai kaum muslimin? Mereka berusaha mendesain supaya dalam pemilu nantinya yang terpilih adalah yang lemah, yang lemah ilmunya, yang lemah wibawanya, yang lemah ekonominya, bahkan yang lebih menyedihkan, yang lemah imannya. Dikader untuk memimpin bangsa ini, banyak umat Islam rela menggadai bangsa ini demi uang Rp50.000. Banyak umat Islam yang karena jabatan mereka rela menghujat Islam, mereka rela menghina Islam, mereka rela memojokkan Islam, mereka membenturkan antara satu kelompok Islam dengan kelompok Islam lainnya. Mereka telah memurtadkan kita dengan secara perlahan-lahan menggerus ukhuwah Islamiah kita antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, kaum muslimin, yang mereka lakukan untuk melemahkan kita adalah pembodohan generasi Islam dengan menjauhkan generasi anak-anak kita dari Al-Quran. Anak-anak kita tidak asik lagi membaca Al-Quran, tidak mau lagi memahami Al-Quran, tidak mau lagi menghafal Al-Quran, dan tidak mau lagi mengamalkan Al-Quran. Sehingga lahirlah generasi-generasi handphone, generasi-generasi game online. Berbagai game online mereka ciptakan, sehingga lahirlah generasi yang acuh terhadap lingkungan. Antara orang tua dan anak tidak ada lagi dialog, tidak ada lagi komunikasi yang mesra, karena anak sudah memiliki dunianya sendiri. Betapa banyak orang tua yang sekarang ini kehilangan anak, bukan kehilangan fisiknya, bukan kehilangan badannya, tetapi kehilangan jiwanya, karena jiwa anak sudah tidak bisa lagi dikendalikannya. Masyarul muslimin, sidang sholat jumat rahimahumullah. Pikiran anak kita sekarang ini sudah banyak yang tidak bisa dipahami. Anak sudah punya pikirannya sendiri, sudah punya dunianya sendiri,
sudah punya teman-teman kepercayaannya sendiri, punya cita-cita sendiri, yang orang tuanya sendiri tidak tahu apa yang dicita-citakan. Masyarakat muslimin sedang salat Jumat rahimahumullah. Sekarang ini banyak orang tua hanya mencarikan makan untuk anaknya, hanya bekerja, hanya mencari duit sekolah anaknya, hanya mencari duit biaya kuliah anaknya, hanya mencari duit untuk biaya nikah anaknya. Tetapi giliran pendidikan, giliran masa depan, banyak orang tua yang kalah dengan anaknya. Masyarakat muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Sekarang ini hal yang seperti itu tidaklah sedikit. Banyak sekarang ini, banyak sekali masalah yang kita hadapi. Seseorang cendekiawan muslim yang terkenal yang bernama Leopold Weiss, beliau sudah mengingatkan bahwa sekarang ini kita hidup di suatu zaman yang kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan hancur. Lalu kita bertanya, apa solusi yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita bentuk generasi yang cinta kepada masjid. Bak kata orang awam, balik kita ke surai, balik kita ke surau, karena di suraulah dulunya orang tua kita menuntut ilmu, di suraulah kita diajarkan adat istiadat, diajarkan syariat, diajarkan kemampuan melatih membela diri, di suraulah kita belajar tentang hidup dan kehidupan ini. Masyarul muslimin sedang salat Jumat rahimahullah. Wahai generasi muda, wahai anak-anakku, di tangan kalianlah agama ini dititipkan. Jangan kita alergi dengan Al-Quran, jangan kita alergi dengan masjid. Banyak daripada generasi kita setelah salam solat Jumat, salam kiri salam kanan, langsung pergi kabur entah kemana, seakan-akan alergi daripada masjid yang ditempati. Padahal sebaik-baik tempat adalah masjid. Di masjid inilah kita membangun peradaban, peradaban Islami yang menjadi cita-cita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yang harus kita lakukan supaya umat ini tidak lemah adalah wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Apapun organisasi kita, NU kah kita, Muhammadiyah kah kita, Perti, Persis, Al-Wasliyah kah kita, semuanya kita berpegang kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita betul-betul memahami ayat Allah ini, niscaya tidak akan kita membangun permusuhan, apalagi sesama kita antar umat Islam. Karena kita tahu Tuhan kita sama-sama Allah, karena kita tahu Nabi kita sama-sama Nabi Muhammad, karena kita tahu kiblat kita sama-sama menuju Ka'bah. Masyarul muslimin sedang salat Jumat rahimahullah. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai orang tua, kitalah yang bertanggung jawab terhadap surga dan neraka anak-anak kita. Kita jaga mereka baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Sama-sama kita di surga, sama-sama kita di rumah di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita juga sama-sama di dalam surga nantinya. Wahai ayah, wahai orang tua, kalaulah kita tidak memberikan perhatian kepada anak kita, maka anak kita
mencari perhatian di luar sana. Kalaulah kita tidak memberikan kasih sayang kepada anak perempuan kita, maka dia akan mencari figur yang lain, mencari figur laki-laki lain di luar sana. Oleh karena itu, berikan perhatian kepada mereka, berikan kasih sayang kepada mereka. Mudah-mudahan kita tidak hanya sama-sama di dunia, di akhirat nanti kita juga bersama mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Sallu sufufakum khayna tasyid as-sufufi bitawam as-salam. Lurus dan mendapatkan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ضُرِّبَ عَلَيْهِمْ وَرَضُّوا.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'da fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا نودي للصلاة من
كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله